bagus sekali. Kita bisa lihat ada petunjuknya dan cara penggunaannya gimana. Yang tahu kan isinya apa? Ayo kita buka. Kita buka. Wow, bagus sekali. Ini cetakannya untuk cupcake-nya. Ada 3 loh, teman-teman. Dan ini juga ada piringnya. Piringnya juga 3 loh, teman-teman. Dan cara masangnya seperti ini. Kita masukkan dahulu, baru kita majukan. Kita bulat-bulatin dulu, baru kita taruh ke tempat cetakan cupcake-nya. Jadi aku pilih yang berbentuk bulat-bulat. Terus kita taruh dan kita tekan kencang-kencang ya, teman-teman. Terus kita ratain cupcake-nya. Bukanya tinggal dicetokkan. Sekarang Bella mau pilih yang warna pink. Caranya juga sama loh, teman-teman. Tinggal dibutuhin, terus kita taruh ke cetakan dan kita tekan. Hasilnya bagus kan? Kita bisa ngeliat tuh, lucu. Kita juga bisa bikin asalnya dari tempat bikin cupcake-nya. Tuh, lucu kan? Kita taruh dan taruh ke piring cupcake-nya, teman-teman. Ada yang warna pink, cetakannya itu dari tempat cupcake-nya. Ada yang warna pink, green, lucu ya, green, terus white and blue. So cute ya. Aku jadi pengen makan nih. Ini juga ada yang purple and orange. Bagus kan, teman-teman? Yummy, yummy, yummy. Aku jadi lapar. Ini juga cetakannya ada di tempat cupcake. Oke, sekarang Bella sudah selesai main. Jangan lupa dirapiin ya, teman-teman. Supaya dibeliin banyak banget mainan dari ibu dan ayah. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube channel Bella. Jangan lupa share ya ke teman-temanmu. Nah, Bella mau lanjutin mainnya. Oke, bye. Muah. Bye. I love you.